Pemirsa, seekor sapi seberat 1 ton terjebur dalam sumur tua sedalam 10 meter di Blitar, Jawa Timur. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran sempitnya sumur dan beratnya sapi. Proses evakuasi sapi yang terjebur ke dalam sumur di Desa Jatilengger, Ponggok, Kabupaten Blitar ini berjalan dramatis. Petugas damkar harus menggunakan sejumlah peralatan untuk mengangkat sapi seberat 1 ton dari dalam sumur. Proses pengangkatan sapi memakan waktu hingga 2 jam karena kondisi sumur yang cukup dalam dan diameternya kurang dari 1 meter. Petugas pun meminta bantuan warga sekitar untuk membantu menarik sapi secara manual. Sapi diduga kelaparan hingga akhirnya lepas dari kandang dan terjebur ke dalam sumur tua. Proses evakuasi memakan waktu yang lama mengingat tempatnya sangat sempit di sumur. Kebetulan sapinya juga besar, sekitar hampir 1 ton itu juga ada. Kemudian itu sapinya jenisnya jenis limosin, diperkirakan harganya sekitar 20 juta. Sebelumnya sapi berharga lebih dari 20 juta rupiah tersebut telah berada dalam sumur selama lebih dari 1 hari. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.